nasihatruwaiso.com. Islam melarang wanita keluar rumah dengan menggunakan minyak wangi yang tercium oleh para lelaki karena bisa tergerak syahwat mereka. Namun sangat disayangkan banyak wanita muslimah yang hingga kini tidak menyadari akan hal ini. Ingatlah sabda Rasulullah SAW. Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Namun, jika sholat dalam keadaan memakai parfum, itu dibolehkan. Wanita hanya boleh menggunakan parfum ketika berada di rumah di sisi suaminya, dan tidak boleh menggunakan parfum atau sabun wangi lainnya ketika ke pasar atau ke masjid. Lain halnya dengan laki-laki. Namun, bukan berarti perempuan tidak boleh memakai wewangian sama sekali atau dibiarkan bau tidak sedap. Wewangian seorang laki-laki adalah yang tidak jelas warnanya tapi tampak bau harumnya. Sedangkan wewangian perempuan adalah yang warnanya jelas namun baunya tidak begitu nampak. Jika sekedar untuk menetralkan bau, misalnya deodoran, maka boleh. Nasihatruwaiso.com.